Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita Khoirawam ya, dengan materi yang kali ini cukup dahsyat, 1001 wajah gula di zaman modern ya. Karena topiknya mungkin cukup menarik, pasti teman-teman juga sudah tidak sabar untuk segera membahasnya, menyimaknya video ini ya. Ini masih satu seri dengan seri newbie ya. Seri newbie yang kemarin berbicara tentang bagaimana memulai ketofastosis dan juga produk-produk di sekitar kita yang sekiranya bisa atau tidak, bukan bisa, low carb atau tidaknya produk-produk di sekeliling kita yang sering sudah tersedia di supermarket, pasaran, dan segala macam. Ya, oke, tapi sebelum kita mulai melangkah, ya, jangan lupa nih teman-teman, ya, subscribe, ya, dan jangan lupa bunyikan lonceng, ya. Oke, kita langsung mulai, tidak berlama-lama, ya. 1001 wajah gula di zaman modern, ya. Kemarin waktu bikin materi tentang produk-produk, punya ide ini tadi, wah kayaknya gula ini juga perlu dibahas secara cermat, mengingat banyak sekali nama, banyak sekali muka gula ini, karena begitu dahsyat kalau lihat sejarah dari gula itu sendiri juga luar biasa ya. Ini aku sedikit secara singkatnya aja. Jadi sudah dimulai dari 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya, BC ya. Itu awalnya gula itu kita tahunya lewatnya dari madu ya. Jadi bukan gula pasir seperti sekarang. Ya. Baru kemudian di tahun 8.000 tahun sebelum Masehi itu orang mulai mengenal tebu ya. Nah itu kalau ini aku rangkum aja karena singkat aja, karena kalau detailnya itu seperti yang sudah ada di linknya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, tentunya dalam bahasa Inggris, dan ya pakai aja Google Translate supaya gampang. Nah baru dari tebu ini masih belum proses kristalisasi yang gula pasir yang seperti kita kenal ini, belum sama sekali. Jadi baru kira-kira kalau nggak salah di tahun 600 ya, 600 setelah Masehi ya, AD. Nah, itu baru ada proses kristalisasi. Nah, baru dari gula tebu itu di tahun 1741 dan 1801 itu baru mulai populer tuh gula bit. Nah, ya. Jadi awalnya itu sebenarnya awalnya dari gula tebu itu tahun 8000 sebelum Masehi, kemudian baru gula bit. Nah, sebelum tebu itu orang taunya madu. Ya, jadi orang sudah tahu gula itu dari madu. Ya, dari lebah, bahkan dulu kalau nggak salah ada yang sejarah menuliskan orang banyak pelihara lebah dulunya ya. Nah baru di sini setelah sudah mulai era industrialisasi terutama di sisi gulanya ya, baru ditemukan gula sweetener ya, ini sekitar 1870-an, di mana era industrinya juga sekitar 1800 ya. Jadi ini cepat sekali perkembangannya ya, ilmu teknologi, pengetahuan, dan segala macam. Tapi lucunya, setelah si sweetener dan mulai ya, akhirnya tanpa sadar kita kembali lagi siklusnya, orang sekarang juga kembali ke madu lagi. Ya, aku bukan berarti ngomong gini menyarankan madu loh ya, enggak. Ini sejarah singkatnya. Jadi ini sekarang kayak kembali lagi orang, kembali lagi ke gula yang aslinya, yang klasiknya, ibaratnya gitu. Oke, melihat historinya seperti ini, walaupun singkat, ndak heran kalau gula itu ternyata sudah merambah ke seluruh industri, ya. Nah, ini kalau aku perbesar mungkin agak sulit, ya. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa dari gula tebu, ya, sugarcane itu proses ininya bisa macam-macam. Yang tanda panah biru itu hasil prosesnya ya. Sedangkan yang orange itu sisanya atau ampasnya, waste produknya, by product kalau dibilangnya ya. Jadi limbah itu juga ternyata masih berguna. Jadi ini mirip-mirip kayak kelapa juga. Kelapa itu dari akar buah sampai batang daun pun bisa diberdayakan. Demikian juga dengan tebu ya. Selain kita tahunya jadi gula, gulanya sendiri pun bisa macam-macam bentuknya. Bahkan dari tanaman tebunya, ampas tebunya aja bisa kemana-mana. Bahkan yang sudah jadi abu pun bisa jadi diberdayakan ya, bahkan sampai ke kosmetik dan segala macam ya. Itu, nah, lebih detailnya teman-teman bisa lihat sendiri di link yang sudah tertera ya. Nah sekarang kita itu sejarah singkat dan industrinya ya. Kita nggak mau terlalu dalam di sini, kita langsung mulai masuk membahas di kenapa wajah gula itu bisa 1001 ya. Tapi sebelum ke sana sedikit, kita mau sedikit bicara termin gulanya dulu. Apa sih itu gula? Gula yang kita tahu kan kita pasir ya, gula pasir. Nah, menurut satu pengertian yang sudah umum rata-rata di internet, gula pasir yang kita tahu yang ada di meja dan segala macam itu sebenarnya tidak lain adalah sukrosa ya. Nah, kalau teman-teman dengar sukrosa kayaknya nggak familiar ya. Kayaknya nggak familiar, aneh ini. Taunya ya gula, ya udah gula pasir, gula merah, gula bit, terus apa lagi tuh, gula jagung, macam-macam dah yang gampang. Ya. Tapi sebenarnya gula yang kita kenal itu adalah sukrosa, nama lainnya. Nah, sukrosa sendiri itu sebenarnya adalah disakarida. Ya, itu aku pisahin supaya teman-teman tidak bingung, nanti cuma dengerin. Apa sih disakarida? Oh ternyata di itu terpisah, di itu dua. Sakarida itu istilah baru. Nah ini teman-teman harus paham nih. Jadi ini supaya mengenali, supaya nanti tidak bingung. Karena nanti kalau bicara ketofastosis ini akan sering rancu antara gula sama glukosa. Nah, ini nanti yang perlu kita bahas di video ini adalah itu. Jadi disakarida itu sebenarnya adalah kombinasi dua jenis monosakarida. Nah, ini udah ada disakarida, ada monosakarida. Nah, di itu dua, mono itu satu. Oke, tidak salah, betul itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi, sukrosa atau gula pasir yang kita tahu, gula putih, ya itu ternyata kombinasi dua jenis monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Nah, itu oke. Nah, ternyata disakarida ini tidak cuman sukrosa aja. Ternyata dia juga ada yang namanya laktosa, yaitu kombinasi dari glukosa dan galaktosa. Satu lagi yaitu maltosa, yaitu gabungan antara glukosa dan glukosa. Double glukosa dong, iya betul ya, glukosa sama glukosa. Nah ini bisa dilihat di link tadi. Ini secara singkat aja, secara singkat supaya teman-teman punya pemahaman kaitannya gula sama sakarida ya. Nah berarti kalau gula itu merupakan sakarida ya, maka kita paham sekarang. Dari situ-situ pun kita tahu ternyata sakarida itu ada 4 klasifikasi, yaitu pertama monosakarida, disakarida, oligo-sakarida, dan yang terakhir polisakarida. Nah, itu gambarnya begitu tuh ya. Jadi kalau berbicara mono ya cuman satu unit lingkarannya itu, satu unit sakaridanya ya. Kalau disakarida berarti ada dua terikat. Kalau oligo itu lebih dari 2, tapi belum, kalau nggak salah ada yang menyebutkan maksimal 9. Nah, kalau lebih dari 9 itu namanya polisakarida. Ya. Nah, gula pasir yang kita tahu itu di sini, di disakarida ini, ya, atau sukrosa tadi, yang tadi udah benar ya. Sudah dapat gambarannya ya. Pertanyaannya sekarang yang pertama, apakah gula itu sama dengan glukosa? Nah, kita mesti lihat nih. Gula pasir apakah sama dengan gula yang di darah? yang sering kadang-kadang dites itu ya, yang di jari ditusuk-tusuk. Yuk kita lihat struktur molekulnya ya. Ini bisa di ini aku bukan belajar biomolekuler. Ini teman-teman bisa cari di internet, bisa googling, semua ada ilmunya ya. Terlihat dari struktur molekulnya aja udah berbeda. Jadi aku bisa pastikan kayaknya pasti deh gula itu tidak sama dengan glukosa. Ya. Dan ini dikonfirmasi dengan rumus kimianya ya. Dikonfirmasi dengan rumus kimianya tuh. Strukturnya aja beda. Yang satu glukosa itu cuma satu unit mono. Kalau gula memang ada dua. Ya, ada dua tuh terhubung. Terus yang aku lingkarin itu, yang lingkarin kuning itu, gitu ya, teman-teman bisa lihat, itu adalah ringnya. Nah, coba dilihat di struktur molekul yang gula pasir, coba ringnya ada berapa? Ada dua. Ada dua kelompok ring, ya, kalau glukosa cuma satu. Makanya glukosa itu termasuk monosakarida. Jadi kita bisa pastikan gula tidak sama dengan glukosa. Jadi kalau teman-teman di komunitas di Facebook ya, di grup KF kita terus sering kadang-kadang bingung, saya udah nggak makan gula ya, tidak makan gula pasir sudah pasti, tapi yang kita ngomong adalah glukosa sebenarnya ya, gula di darah. Nah, glukosa itu sebenarnya apa? Yaitu yang sering kita tusuk-tusuk di jari per 3 atau per 3 hari sekali. Ya, gula darah puasa. Ini yang sering kita cek, ya kan? Inilah baru GDP itu, glukosa itu sama dengan GDP. Ini maksudnya itu. Jadi glukosa yang glukosa itu gula tanda kutip, bukan gula pasir. Gula yang beredar di darah yang bentuk molekulnya seperti ini, cuman satu unit, bukan gula pasir yang kayak tadi. Yang secara penampakan gula pasir itu walaupun kecil juga, tapi dia 2 unit, itu beda. Ya. Jadi dari sini kita paham nih, kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa apapun sakaridamu yang berasal dari makanan ya. Nah, kalau bahasa lainnya sakarida apa? Ayo kuis. Karbohidrat, betul. Sakarida itu nama lain dari karbohidrat. Jadi kalau apapun bentuk karbohidratmu, yaitu yang dari makanan, apakah itu monosakarida, disakarida, oligo-sakarida, atau polisakarida, itu semuanya akan dirubah menjadi glukosa kalau sudah masuk di dalam tubuh, kalau sudah beredar di darah. Ya, jadi sama sekali tidak melihat yang namanya nama makanan. Ya. Mas, dari tadi belum ngomongin wajahnya, maksudnya apa inilah? Ini baru kalau dari sini teman-teman supaya tahu nih bentuk topeng-topengnya dari gula. Ya, 1001 wajah gula pasir itu sering disamarkan lewat begitu banyak nama. Ya, ada jenis gulanya sendiri. Ada juga jenis gula alkohol dan produk-produk gula lainnya seperti yang aku sudah kasih linknya di atas itu. Ya, ini coba aku temukan satu tabel yang mengkomparasi beberapa jenis gula, ya beberapa jenis gula dibandingkan kemanisannya, tingkat kemanisannya dengan gula pasir, standar di gula pasir. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, ya. Jadi itu ada apa ini maltosa ya dengan tingkat kemanisan relatif sekian ya kan. Kemudian yang angka 1 itu berarti acuannya ya. Jadi kalau sakarus itu nama lain dari sukrosa ya. Jadi kalau teman-teman mencermati grafik ini, tabel ini, ya, sakarus itu patokannya tuh, sakarus atau sukrosa. Ya, aku saking banyaknya nama gula itu jadi pusing sendiri kadang-kadang ya. Makanya kadang-kadang aku nggak mau musingin, udahlah namanya apa toh nanti semua jadi glukosa semua kok. Nah, itu bisa teman-teman lihat itu, fruktosa, kemanisannya jauh lebih manis daripada gula pasir. antara 1,1 sampai 1,7, coba bayangkan ya. Laktos, manitol, sorbitol, xilitol ya kan. Nah, itu proses yang terlibat bagaimana proses kimiawinya ya. Nah, balik lagi ke yang slide tadi, industri itu sampai luar biasa sekali karena gula ini sudah dari tahun sebelum Masehi sudah diteliti dan seiring perkembangan teknologi aplikasinya luar biasa. Ya, ada juga nih sirup fruktosa, sirup glukosa, wah luar biasa. Sirup maltitol, laktitol, aduh. Ini tinggal di screenshot atau teman-teman lihat aja di link tersebut ya, itu sudah dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman bisa nanti baca secara seksama sendiri. Karena ini tabelnya lumayan panjang ya, total ada 3 slide. Ada maltitol, ada isomal, ya kan, ada palatinus. Ini tabel tingkat kemanisannya dibanding dengan gula pasir ya. Oke. Sekarang ini nama gulanya macam-macam kan. Nah, walaupun aku sih tidak berani klaim lebih dari mencapai 1001, tapi ini kiasan ya, metafora. Jadi jangan nanti, Mas, itu udah sampai 1000, Mas bohong, enggak lah. Ini metafora. Jadi begitu banyak, aku juga tidak akan mungkin sampai bisa mengcover semuanya karena industri itu terus berkembang ya. Pemanis pun sekarang sudah ada yang buatan artifisial ya, nggak tahu deh namanya seperti apa ya. Aku mau kenalkan lagi, selain nama itu ada yang namanya GI ya, atau Glycemic Index ya. Glycemic Index ini pengertiannya menurut situs itu, aku cuman ketemu satu situs, aku mencari indeks glikemik dari sweetener. Anehnya cuman ketemu satu situs ya kan, dan tidak ada yang lain. Seakan-akan kayak aku nggak tahu ya. Jadi ini mohon maaf kalau memang terkesan tidak objektif, tapi percayalah aku sudah mencari indeks glikemik untuk sweetener ya. Nah, indeks glikemik untuk sweetener ini dapat pengertiannya seperti ini. Aku terjemahkan ya. Indeks glikemik adalah sebuah indikasi seberapa cepat sejumlah tertentu makanan akan menyebabkan kenaikan di angka gula darah. Nah, seberapa cepat sejumlah makanan tertentu atau sejumlah tertentu makanan akan menyebabkan kenaikan di angka gula darah. Ya, itu pengertian indeks glikemik, indikasinya seberapa cepat. Kemudian jumlah tertentu makanan ini adalah setara satu porsi, entah porsinya berapa, dengan kandungan 50 gram karbohidrat. Jadi di dalam satu porsi itu intinya ada kandungan 50 gram karbohidrat atau setara 200 kalori. Nah, dari situ baru dibikin indeksnya. Ya, dibikin indeksnya dengan satu porsi kandungan yang sama, hasil kenaikan gula darahnya itu nanti bisa ketemu tuh profilnya. Oh, bahan A sama-sama 50 gram, bahan B 50 gram, sampai Z 50 gram, dari A sampai Z itu profil kenaikan gula darahnya bisa berbeda-beda. Ya, jadi glycemic index ini benar-benar indikator perbandingan antara satu jenis karbohidrat dengan jenis lainnya. Ya, oke, kita mau tahu nih, GI-nya, indeks glycemic index untuk sweetener atau gula-gula, istilah nama tadi yang sudah sempat aku sebutin ya. Yuk kita mulai lihat indeks glikemik untuk pemanis ya. Rating sistemnya menurut situs ini, kalau di bawah 55 itu rendah, kalau 56 sampai 69 medium, di atas 70 itu tinggi, termasuk tinggi. Ini menurut situs itu ya. Kalau di KF ya teman-teman udah tahu ya, kemarin kan di video sebelumnya tentang nah ini boleh, itu kan sudah aku kasih batasan low carb-nya seperti apa, berapa persen ya. Ini sekedar mengenali nama-nama pemanis yang sering dipakai, yang ada di pasaran. Ada maltodextrin, maltose, dextrose, glukosa, HFCS, high fructose corn syrup, sukrosa, caramel, golden syrup, inverted sugar, refiner syrup, HFCS lagi tapi kode 55 ya, blackstrap molasses ya. Nah, ini jenis gulanya apa? Kalau maltodextrin itu termasuk jenis gula, mungkin bagian satu variasi dari sukrosa tadi, tapi namanya maltodextrin, nama zat aktifnya. Ada maltosa, nah maltosa tadi udah tahu ya, tadi kan sempat tidak termasuk disakarida. Jadi kalau disakarida itu termasuk gula memang ya. Ada dextrosa, ada glukosa, teri halus, dan seterusnya. Nah, itu glycemic index-nya juga udah terlihat. Gula modifikasi itu apa, Mas? Gula yang sudah dimodifikasi struktur molekulnya, struktur rumus kimianya. Ya. Jadi ini secara alami tidak ada di alam, tapi dibuat, dimodif dari gula alaminya. Nah, itu ada satu gula ekstrak, jadi berarti ekstraknya. Ya, kemudian apalagi nih, kita masih rilis lagi ya, lanjut. Oh, ada sirup maple, ada madu ya, ini madu ini gula alami, sorghum, laktosa ya, jus tebu, cane juice, sugar cane juice ya, kemudian barlimat, HSH, ini aku belum sempat cari singkatannya apa, tapi ini termasuk jenis gula alkohol. Gula coconut palm, ini kayaknya gula aren ya, gula aren. Lihat glycemic index-nya, makin kecil artinya makin sedikit yang dirubah menjadi glukosa dan menaikkan angka gula darah ya. Nanti bisa ulang video ini, pengertian indeks glikemik tadi, supaya teman-teman dapat maksudnya ya. Maltitol, oh ada lagi HFCS 90 ya, ada brown rice ya, ada fruktos galaktos. Lanjut, panjang ya Mas ya, iya panjang karena sweetener kita itu luar biasa, makanya judul videoku hari ini 1001 wajah, 1001 wajah gula ya. Nah ini sudah, kalau akhiran all begini, xilitol, glycerol, sorbitol, laktitol ya, isomaltol. Isomalt itu sebenarnya dari kata isomaltol ya, manitol, eritritol ya, itu semua adalah gula alkohol, gula yang diproses dari alkohol ya. Kalau teman-teman mundur lagi videonya ke industri tadi akan terlihat tuh, dari sugar cane yang ke atas itu nanti akan masuk ke industri etanol ya, di situ. Kemudian ada yakon dan segala macam. Oh ada fibernya juga, inulin ya. Tapi ini kecil sekali indeks glikemia zaman 1. Oh, ternyata ada yang 0. Ya, ada pemanis alami dari brasein, kurkulin, kemudian ada lagi glicirizin, ya, Lohanko, miraculin, monelin, dan seterusnya. Ini pemanis alami dan kita sudah masuk di pemanis buatan karena kita sudah di tahun 2021. Ya, sampai kapan? Ya, kita nggak tahu nih, sejarah masih ditulis. Ya, sejarah masih ditulis. Teman-teman, ini aku tidak bicara merek. Ya, ini aku tidak bicara merek, juga tidak menganjurkan. Aku cuma menunjukkan betapa gula itu banyak punya nama, banyak punya wajah, banyak punya muka. Dan masing-masing muka, masing-masing bentuk, masing-masing formula punya GI-nya sendiri-sendiri. Ya, ini konteksnya yang aku bilang bukan merek ya. Jadi kalau nanti misalnya aku contoh ngomong pemanis alami Lohanko, yang aku maksud adalah dari buahnya ya, tidak sama dengan nama merek, produk yang punya nama serupa. Apakah itu berarti glycemic index-nya 0? Bisa iya, bisa tidak ya. Ikuti videoku yang sebelumnya tentang nah ini boleh, karena kalau sudah produk olahan, harusnya setiap produsen akan mengeluarkan label nutrisinya. Dan mesti cek ingredientnya. Ya, sama, stevia. Tidak juga berarti aku menganjurkan harus produk tertentu yang punya kemiripan nama yang sama. Belum. Ya, tergantung tiap produsen punya dapurnya masing-masing untuk bisa mengkomersilkan, untuk bisa memanufaktur, memproduksi. Semakin murni artinya memang kandungannya berarti cuma zat aktifnya aja, zat aktif yang memberi rasa manisnya itu. Ya, ini disclaimer aku udah ngomong ya. Jadi jangan dipikir aku kasih video ini terus nanti, oh Mas Bobi menyarankan apa ini merek tertentu, nama tertentu. Enggak, ini nama sweetener bukan merek, nama sweetener, nama pemanisnya, bukan merek ya. Sekali lagi aku sampaikan, bukan merek. Oke, itulah 1001 wajah gula dan GI, ya kan, namanya begitu banyak ya. Aku tutup dengan satu slide tanpa quote ya. Betapa produk di zaman modern ini sudah begitu banyak, dan pasti di dalamnya sudah terkandung banyak jenis, banyak bentuk gula. Ya, kita sekarang yang harus waspada. Waspadanya di mana? Waspada, ingredientnya bagus nggak? Zat aktifnya apa? Low carb nggak? Glycemic Index-nya bagaimana? Ya, karena kalau tidak, kalau teman-teman tidak mulai selektif, tidak mulai hati-hati, ya, terutama bagi newbie. Ini mungkin akan jadi pengetahuan video bekal untuk teman-teman newbie mulai bisa memilah-milah, mulai bisa aware, mulai bisa waspada. Karena seperti yang teman-teman tahu, penyakit sindrom metabolik itu sudah luar biasa di zaman modern, ya. Dan salah satu faktor penyumbangnya, coba tebak. Kalau bukan gula itu sendiri, ya. Jadi teman-teman mesti memahami ini, mesti benar-benar paham. Jangan nanti keburu terlambat. Teman-teman mesti sadari bahwa pola hidup apapun yang teman-teman pilih, ya kan, kita sudah hidup di zaman modern dengan gula yang sudah begitu banyak beredar, ya, dengan gula yang begitu banyak bentuk, berbagai macam nama dan segala macam. Teman-teman mesti aware, ya, itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, ya. Aku ingetin sekali lagi, video masih akan terus mengalir, meluncur, ya. Jadi teman-teman pastikan selalu stay tune, ya. Selalu simak info-info yang terkini seputar channel kita, KF Khoirawam. Aku akan selalu membahas topik-topik yang lagi ngetrend atau trending yang kadang-kadang dibahas. Mungkin minggu depan tentang rambut rontok, mungkin tentang fatty liver, kita nggak tahu ya. Kalaupun teman-teman mau memberi ide boleh, tapi aku juga butuh waktu untuk membahasakannya secara awam ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan video lainnya di KF Khoirawam. Dadah!